Warga desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, anti terhadap penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 serta mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Polres Maluku Tenggara Barat dalam memberantas penyebarannya. Mari bersama-sama kita katakan tidak pada hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA pemilihan damai Maluku aman rakyat sejahtera.